Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video Amaz.my. Hari ini kita ada ulasan penuh untuk peranti Sony Xperia Z. Sony Xperia Z adalah sebuah peranti sebesar 5 inci dan diperkasakan dengan pemproses 1.5 GHz, 4 teras daripada keluarga S4 Crate. Ia juga dilengkapi dengan RAM sebanyak 2GB, kamera sebesar 13MP pada bahagian belakang dan 2.2MP pada bahagian hadapan. Seperti yang mungkin anda sedia maklum, dan jika anda sudah pun melihat video yang kotak kami, peranti Sony Xperia Z ini sama seperti HTC Butterfly, dilengkapi dengan skrin HD penuh iaitu 1080p. Ini adalah antara muka Sony Xperia Z. Jika anda lihat, ia masih lagi mengekalkan elemen-elemen yang ada pada antara muka Timescape yang mungkin anda biasa lihat sebelum ini, dengan satu perbezaan utama di mana sekarang jika anda melakukan pinching, anda boleh menambah skrin dan menambah widget ataupun shortcut untuk aplikasi secara terus. Jika anda ingat yang ada pada versi Timescape sebelum ini, tidak ada fungsi sebegini. Apa yang akan berlaku ialah widget dan juga kesemua shortcut yang ada pada skrin anda akan terapung dan anda memilih daripada situ. Kami rasakan ini adalah perubahan antara muka yang bagus daripada Sony, kerana penggunaan antara muka seperti ini yang digunakan sekarang adalah jauh lebih mesra pengguna. Berbeza dengan peranti Sony Xperia sebelum ini, Sony Xperia Z tidak didatangi dengan butang kamera secara fizikal. Tidak ada pada bahagian tepi. Jika dahulu terdapat dedicated button ini memudahkan anda untuk mengambil gambar seterus daripada telefon yang dikunci, sekarang tidak lagi. Yang ada cuma adalah shortcut pada bahagian hadapan. Jika anda lihat skrin kekunci ini, anda harus melakukan tatalan daripada kanan ke kiri untuk melancarkan aplikasi kamera, ataupun daripada kiri ke kanan untuk melancarkan aplikasi muzik. Baiklah, buat masa ini Sony Xperia Z adalah antara peranti yang mempunyai kamera yang terbesar dari segi megapiksel yang ada pada mana-mana peranti Android, iaitu sebesar 13MP. Jika anda lihat, ini adalah antara mukanya, dan daripada bahagian atas anda boleh memilih fungsi-fungsi yang anda mahukan. Apa yang kami sedari ialah tidak seperti yang ada pada Galaxy Nexus ataupun peranti daripada HTC, jika anda menekan butang kamera, ia tidak melakukan burst shot. Anda hanya boleh melakukan burst shot jika dipilih daripada menu yang berada di atas tadi, dan barulah burst shot boleh diaktifkan. Kami rasakan ini adalah kurang mesra pengguna. Ada lebih bagus sekiranya sejak pada awal lagi dengan hanya menekan butang ini anda boleh mengambil burst shot, kerana burst shot ini selalu digunakan ketika anda mahu mengambil gambar secara cepat, dan jika memerlukan menekan satu lagi butang untuk pergi ke fungsi burst ini adalah kurang mesra pengguna. Seperti yang kami katakan dalam video-video berkenaan Xperia Z sebelum ini, keseluruhan peranti ini, setiap port yang ada pada peranti ini ditutup dengan flap untuk iaitu pintu. Ini adalah memastikan bahagian dalam peranti ini tidak akan rosak jika termasuk air ataupun debu. Sungguh pun idea ini adalah sangat baik, di mana anda mempunyai telefon yang lebih kemas, tidak ada ruangan yang terbuka, dan peranti anda juga tahan dengan air. Tetapi kami mendapati jika anda setiap kali mahu melakukan charging sebagai contohnya untuk mengecas, anda harus membuka. Dan jika anda lihat, bahagian ini adalah terbuat dari plastik, dan mungkin lama kelamaan bahagian ini akan haus dan bahagian ini akan tercabut. Begitu juga lihat pada flap-flap yang lain. Jika anda lihat, ini untuk micro SIM dan juga untuk headphone. Dan sekali lagi, apabila anda mahu menggunakan headphone, bahagian ini akan terjuntai keluar dan ia agak kurang menyenangkan untuk digunakan. Dan saya rasa lama kelamaan bahagian ini mungkin akan terputus. Dari segi skrin, kami rasakan skrinnya adalah cantik, tetapi jika dibandingkan dengan HTC Butterfly, skrin yang ada pada HTC Butterfly kami rasakan mempunyai warna yang lebih terang dan lebih cantik berbanding dengan Xperia Z. Dari segi kemasan juga, kami rasakan mungkin Sony Xperia Z mempunyai kemasan yang lebih elok, tetapi dari segi keselesaan, kami harus katakan agak kurang selesa memegang peranti ini. Ini adalah kerana bahagian hujung skrin ini ternaik sedikit. Jadi jika anda melakukan tatalan, untuk sebagai contoh, jadi kita buka Chrome, ya, jika anda mahu pergi antara tab, anda harus melakukan tatalan sebegini. Dan kerana terdapat sedikit bonjolan pada bahagian sini, ia kurang selesa.
Ini berbanding dengan peranti HTC sebagai contohnya, di mana bahagian tepi kaca adalah dibulatkan, jadi lebih mudah untuk melakukan fungsi ini. Ia juga agak tajam pada bahagian tepi, mungkin kerana kemasan bahagian sini. Jika anda biasa menggunakan peranti Samsung ataupun HTC sebagai contohnya, kedudukan butang kuasa pada bahagian tepi ini pastinya akan membuatkan anda harus belajar semula bagaimana untuk memegang peranti anda. Selama ini kami sudah biasa menekan butang kuasa di sini dan juga butang kuasa di sini. Sungguh pun begitu, kami harus katakan lokasi butang kuasa pada bahagian ini adalah lebih mesra pengguna kerana anda boleh melakukan kuncian dan juga membuka dengan lebih mudah. Antara keistimewaan yang ada pada Sony Xperia Z ialah fungsi adalah aplikasi dia panggil Small App. Jika anda lihat, dengan menekan butang bagi bahagian kanan ini, anda boleh melancarkan aplikasi kalkulator sebagai contoh yang boleh digerakkan ke mana-mana sahaja, ataupun jam, timer, note ataupun sound recorder. Jika anda lihat, ini adalah seakan-akan floating app yang ada pada Samsung Galaxy S3 dan juga Note 2. Buat masa ini, jumlah yang dipanggil small app ni tidak banyak. Jika kita ke App Store pun, dia ada App Store tersendiri untuk mini app, small app ni, dan tidak banyak pilihan buat masa ini. Ini satu fungsi yang mungkin anda mungkin gunakan sebagai contoh jika anda menggunakan Chrome dan anda ingin menulis apa-apa di sini, kemudian melakukan carian. Ialah satu aplikasi yang memudahkan anda untuk mengambil nota. Sekian saja video ulasan Sony Xperia Z daripada Aman Zomai. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgani channel YouTube kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.